Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee. May I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, kembali pagi ini kita boleh berjumpa melalui acara Renungan Harian Maisalva dari Gereja Bala Keselamatan Korop 4 Surabaya. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dulu untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus Tuhan. Pembacaan kita ambil dari Mazmur 96 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan yang berasal dari kata kuat memegang peranan yang sangat penting di dalam proses kehidupan dan di dalam setiap aktivitas manusia. Kekuatan jasmani kita dapat peroleh dari makanan, dari minuman, ataupun asupan gizi yang lain. Tetapi kekuatan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah kekuatan di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita mengalami hal-hal yang kurang baik, keadaan yang tidak mengenakkan, kepahitan, kekecewaan, tekanan di dalam pekerjaan atau apa saja, atau mungkin bahkan sakit penyakit yang kita alami yang tak kunjung sembuh, kita seringkali merasa lemah. Kita merasa putus asa, tidak punya lagi harapan dan kekuatan. Apa yang selama ini kita miliki seakan hilang. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada sukacita dan harapan. Tetapi mari kita ingat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kita pasti mendapat kekuatan, kita mendapat kemenangan dan kehormatan di tempat kudusnya.
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak mudah memang, tetapi marilah kita berusaha dan terus belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, dan dengan pimpinan Tuhan. Kita mau seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kudus, seperti di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan ini. Tuhan mau kita hidup benar, hidup taat dan takut akan Tuhan. Seperti nasihat Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita sambung di dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jika kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan melakukan firman Tuhan, yakinlah, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang ajaib yang mungkin kita tidak pernah pahami. Seperti yang tertulis di dalam Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di antara kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan di setiap kehidupan kita, baik kita yang masih muda ataupun kita yang sudah tidak muda lagi. Semua rencana dan kerinduan hati kita, pemulihan yang kita nantikan dari Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kehormatan dengan setiap kemenangan yang kita peroleh darinya. Karena kita selalu hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami baca dan kami boleh renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami kemenangan di dalam setiap perkara yang akan kami hadapi. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
my salva.